Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Puan Siti Berni binti Yahya, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mata Air, merangkap Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Yang berusaha Puan Rosmani binti Man, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, Puan Tengku Hazlin binti Tengku Azman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cik Yusriyati binti Abdul Rahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Nur Rashizan bin Rejab, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021, para guru, ibu bapa, seterusnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allah, hadirin dan hadirat yang dihormati, Allah jua yang dipuji, dengan lidah dan hati kerana telah limpah dan izinnya membolehkan kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Dalam suasana ceria penuh harmoni dari Dewan Bestari Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, Majlis Berbesar Hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan ke majlis penuh bersejarah pada hari ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sebagai pembuka tirai atur cara, majlis menjemput dan mempersilakan Adam Aiman untuk memimpin bacaan doa sebagai permintaan hajat dan restu agar majlis kita diberkati hendaknya. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Tuhan kami panjatkan rasa kesyukuran kehadiratmu di atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta berbagai anugerah daripadamu yang tidak terhitung. Jadikanlah hadiah anugerah kecemerlangan yang kami anjurkan ini awalnya penuh dengan keberkatan, pertengahannya penuh dengan keredaan, dan penghujungnya penuh dengan keampunan. Kami juga merayu agar kecemerlangan-kecemerlangan yang telah kami capai ini akan menjadi motivasi dan perangsang untuk kecemerlangan-kecemerlangan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa pimpinan Adam Aiman diberkati Allah hendaknya. Majlis mengucapkan terima kasih. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya kejayaan dan kecemerlangan seseorang individu tidak diukur dengan hanya penyampaian luaran semata-mata, tetapi adalah sejauh mana kejayaan itu mampu memberikan sumbangan kembali kepada orang di sekelilingnya. Tinggi burung terbang di angkasa, bunga mekar dipetik peraih. Majlis bermula, restu diminta, ucapan aluan mengambil alih. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Rosmani binti Man, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan.
Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Salam #09educators dan #teambig2022. Yang berbahagia, yang berhormat Puan Siti Berani binti Yahya, Adun Mata Air merangkap Yang di-Pertua PIBG SK Datuk Kayaman. Seterusnya, barisan penolong kanan SK Datuk Kayaman, guru-guru dan staf serta murid-murid yang cikgu raikan dan semua murid-murid, ibu bapa serta semua yang mengikuti majlis pada hari ini yang saya muliakan. Saya rasa bertuah dan bersyukur kerana pada pagi yang penuh bermakna ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi memberikan pengiktirafan kepada para pelajar yang telah memperoleh tahap pencapaian yang cemerlang, khususnya dalam bidang kurikulum dan tokoh murid dalam bidang kurikulum, HEM dan co-kurikulum sepanjang tahun 2021. Sesungguhnya majlis yang indah yang telah disusun atur
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat Raya Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Salam keluarga Malaysia. Yang berusaha, Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, yang dikasihi lagi dihormati guru-guru penolong kanan, SKDK, barisan guru-guru yang dikasihi, seterusnya para ibu bapa dan waris yang saya hormati. Syukur pada Allah kerana pada tarikh hari ini kita telah dapat melaksanakan satu majlis, iaitu Majlis Anugerah Cemerlang SKDK bagi kali ke-74 tahun 2021. Dengan izin Allah juga kita semua dapat berkumpul pada hari ini walaupun kita masih dalam keadaan memerangi COVID-19, tapi dengan izinnya juga lah kita dapat bersama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk hadir ke program yang begitu bermakna kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, dan kepada anak-anak kita di rumah sekalian. Alhamdulillah juga saya bersyukur kepada Allah kerana kesungguhan dan juga kerjasama erat yang telah ditunjukkan pihak jawatan kuasa Aruru Setia hari Anugerah Cemerlang ini telah pun melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan program ataupun majlis ini dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya di bawah kepimpinan Puan Guru Besar yang kita kasihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan ini, suka sangat untuk saya mengingatkan agar kita teruslah mematuhi peraturan SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan kita berada di dalam keadaan sihat, kita berada di dalam terkawalnya, terjauhnya kita daripada COVID-19 ini. Kerana seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa penyakit ataupun virus COVID-19 ini, kita tak duga ianya berada di mana-mana, tetapi mungkin berada di sebelah kita, mungkin ada di belakang kita, ataupun mungkin berada di diri kita. Oleh itu, sebelum kita nak bersama-sama berkumpul ramai-ramai, ingatlah bahawa orang keliling kita adalah orang yang kita sayang, yang perlu kita jaga. Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa kini, penilaian murid berdasarkan peperiksaan tidak boleh dijadikan sebagai tanda aras untuk ke arah kemenjadian murid. Kemenjadian murid dinilai melalui hasil keberkesanan proses persekolahan secara holistik. Penilaian dibuat berdasarkan kepada peperiksaan dan juga penglibatan murid-murid ataupun anak-anak kita di dalam bidang kurikulum. Oleh yang demikian, kita sebagai waris, sebagai ibu bapa, sila pastikan anak-anak kita terlibat secara sepenuhnya di dalam apa jua bidang yang disyorkan oleh pihak sekolah dan disyorkan oleh guru-guru bagi memastikan kemenjadian mereka mencapai hasrat yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan pihak sekolah juga sebenarnya tidak sekali-kali ingin mendesak anak-anak kita, tetapi ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan yang memerlukan penglibatan penuh oleh anak-anak kita bagi mencapai hasrat sebagai seorang murid yang sangat berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita masih mengikut SOP, kita masih mestilah mendorong anak-anak kita untuk menjadi seorang yang peka kepada apa saja yang disyorkan oleh sekolah, apa saja yang disarankan oleh pihak guru-guru. Dan saya yakin dan percaya bahawa apa yang cikgu-cikgu buat di sekolah kita, terutama sekali SKDK ini, bukanlah untuk membawa anak-anak kita kepada ke arah yang tidak baik, melainkan yang baik-baik sahaja.
demi masa depan mereka, demi keharmonian dan kesejahteraan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, SKDK, Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, telah pun menjalani program transformasi sekolah 2025 ataupun TS25. Dan sekarang untuk saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di kohort 5 dan TS25 ini adalah program daripada Kementerian Pelajaran yang juga bagi meningkatkan kemejadian murid seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sekali lagi ingin saya seru pada semua ibu bapa yang ada hari ini supaya kita teruslah menyokong Kementerian Pelajaran bagi menjalankan program-program yang bagi memastikan kemejadian anak-anak kita ini tercapai seperti mana yang dihasratkan oleh pihak kementerian, pihak jabatan, pihak sekolah dan sebagainya. Dan tentulah kita sebagai ibu bapa juga, kita perlu anak-anak kita sebagai seorang yang berjaya. Jadi janganlah menganggap anak kita yang mungkin berada sedikit belakang di dalam bilik darjah sebagai seorang yang tidak mempunyai masa depan. Tetapi sebenarnya mereka mungkin hari ini mereka tidak berjaya, tetapi mungkin pada sekolah menengah atau nanti peringkat IPTA, IPTS nanti mereka adalah seorang yang berjaya. Dan ramai contoh-contoh yang boleh kita lihat yang sangat berjaya walaupun pada peringkat awal persekolahan mereka adalah orang yang berada di belakang, berada yang tercorak di belakang, tetapi pada akhirnya mereka menjadi seorang yang begitu berjaya di bumi kita, begitu berjaya di hati kita, begitu berjaya di keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang perlu kita tanam dalam diri kita supaya kita tidak abaikan anak-anak kita, kita tidak sisihkan anak-anak kita, kita tidak cicirkan anak-anak kita. Berilah sokongan, berilah dorongan supaya mereka hasil ke sekolah yang mana sebelum ni lebih 2 tahun kita tidak dapat hasil, anak-anak kita tidak dapat bersemuka dengan cikgu-cikgu, kita hanya melalui PDPR, melalui media sosial, media maya. Tapi sekarang kita dah boleh bersama-sama, jadi inilah peluang untuk kita cover balik apa yang tertinggal selama 2 tahun tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum akhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Puan Guru Besar, kepada semua jawatankuasa yang terlibat, kepada semua guru-guru yang terlibat bagi memastikan majlis kita ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tahniah kepada anak-anak kita yang telah pun mendapat anugerah-anugerah yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan yang mana bagi anak-anak yang tidak mendapat anugerah, janganlah menganggapkan ini sebagai satu penghujung kepada diri anda, tetapi ingatlah masa depan kita masih boleh berubah dengan satu janji bahawa kita akan terus berusaha bagi memastikan kita akan menjadi seorang yang berjaya demi masa depan kita dan keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingin cadangkan, saya ingin syorkan, saya ingin nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jagalah diri, jagalah keluarga kita dan jagalah komuniti kita supaya kita terus terhindar daripada COVID-19 yang kita takuti ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada YB atas ucapan itu tadi. Sirih pinang, sirih berlipat, diambil sehelai, dibawa pergi. Tampak joget, indah dilihat, menjadi tatapan majlis berseri. Hadirin yang dihormati,
Kita sama-sama saksikan persembahan murid, yaitu persembahan video bahasa Arab oleh Nur Akilah binti Muhammad Syihabuddin, murid tahun 6 Maju. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih atas persembahan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebagai pembuka acara penyampaian anugerah pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Nur Rashizan bin Rejab, Guru Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, bagi menyampaikan hadiah bagi murid-murid cemerlang prasekolah. Dipersilakan.
Dimulakan pelajar cemerlang prasekolah Dahlia Sufian Ar-Rashidi. Sufian Ar-Rashidi bin Zulkifli. Muhammad Aiman Hakim bin Falah. Prasekolah Mawar, Nur Alisha Humaira binti Razali. Aryan Al-Hafiz bin Muhammad Nazirul Syahriman. Pelajar Harapan Prasekolah, Prasekolah Dahlia, Kasih Zulaika binti Ishamsul. Tuah Ilham bin Muhammad Adi Safwan. Muhammad Danish Amshah bin Abdul Rahman. Prasekolah Mawar, Danish Kaisara binti Syahriman. Muhammad Anas Darwish bin Ismadi. Nur Najiha binti Azhar. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penolong kanan kurikulum atas kesediaan menyampaikan hadiah sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, berkebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata belian, tibalah masa penyampaian anugerah. Penerima teruja menunggu giliran. Bagi menyampaikan hadiah seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Cik Yusriati binti Abdul Rahim, penolong kanan HEM, untuk menyampaikan hadiah bagi murid-murid cemerlang tahap 1. Dipersilakan. Tahun 1 maju, Amar Ikram bin Asril Hairizal.
Nurul Iman Qayyimah binti Muhammad Firdaus. Muhammad Israel Akil bin Abdul Rahman. Wan Ryan Naufal bin Wan Najmi. Nur Ulia Huda binti Muhammad Syahir. Tahun Satu Harapan, Nur Aish Darwishah binti Ismadi. Adam Haris bin Syaful Azman. Ahmad Iqbal Dani bin Ahmad Sufi. Muhammad Firas. Muhammad Firas Naufal bin Muhammad Nasir. Nus Jamin bin Ahmad Farid. Tahun dua maju. Amira Sofia binti Nur Azrishah. Sharifah Alisha Isalina binti Syed Ahmadira. Muhammad Idlan bin Asrul. Nur Frizanah Amani binti Bakri. Dua Harapan, Muhammad Hadi bin Muhammad Husni.
Azahra Sofia binti Syahrizan. Puteri Hana Sofia binti Muhammad Hadi Safwan. Nur Auni Syafiyah binti Muhammad Aznan Syahmi. Muhammad Uzai Saifullah bin Ahmad Jeffrey. Tahun 3 maju. Muhammad Afif Haikal bin Nur Azam. Safiya Dalila binti Suhaimi. Muhammad Irsyad bin Sobri. Tahun 3 harapan, Syah Zanani Dayana binti Muhammad Bukhari. Kristina Amira binti Kamal. Nur Alisha binti Nur Rizal. Iskandar Zafran bin Hishamsul. Syahril Nazim bin Syahrul Izandi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penolong kanan HEM atas penyempurnaan penyampaian anugerah sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi, tinggi-tinggi si burung tempua, tinggilah lagi harapan di hati. Selamat menonton buat semua, hiburan dipersembahkan, kita hayati. Sama-samalah kita meredakan debaran di hati dengan menyaksikan persembahan sajak yang akan dipersembahkan oleh adik Sufian Ar-Rashidi bin Zulkifli, murid Prasekolah Dahlia. Dipersilakan. Di sini aku dilahirkan. Di sini.
Hadirin yang dimuliakan, majlis seterusnya menjemput Puan Tengku Hazlin binti Tengku Azman, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman untuk menyampaikan hadiah bagi murid-murid cemerlang tahap 2. Dipersilakan. Tahun 4 maju, Nur Adawiyah binti Muhammad Syihabuddin. Nur Isma Darwishah binti Ismadi. Nur Syifa binti Husaimi. Nafisa binti Saidatun Nur Hisham. Iman Zul Hakim bin Yami. Tahun 4 harapan, Afiq Ikram bin Hasril Hairizal. Nur Kaisara binti Muhammad Hamdi. Muhammad Akil Amshar bin Muhammad Nasir. Muhammad Adam Iqmal bin Khairul Asma. Nur Julaika binti Aziz. Tahun lima maju, Nur Raisha Erina binti Muhammad Azmitan. Muhammad Amshar Shauki bin Muhammad Aznan Syahmi. Muhammad Ihsan bin Muhammad Zaidi. Hawa Umairah binti Hafiz.
Maisarah binti Mahyudin, tahun 5 harapan, Muhammad Amar Haris bin Muhammad Nasir, Muhammad Afiq bin Ashadi, Muhammad Ryan Mikael bin Muhammad Rizwan, Nur Amanina Maisarah binti Abdul Rahman, Nur Hana Akilah binti Muhammad Khairul Izwan, tahun 6 maju, Nur Akilah binti Muhammad Syihabuddin, Nur Safa Darwishah binti Ismadi, Muhammad Adam Wafi bin Zulhawira, Syed Afiq Syazwan bin Syed Ahmadira, tahun 6 harapan, Faris Nasri bin Muhammad Nasir, Nur Alia Alisha binti Nur Azrishah, Adam Aiman bin Muhammad Nazirul Syahriman, Afif Daniel bin Hasriful, Nur Hana Humairah binti Syaful Azman, terima kasih diucapkan kepada penolong kanan pentadbiran atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi, sama-samalah kita saksikan tayangan multimedia yang akan dipersembahkan sebentar nanti. Dipersilakan.
Pelajar terbaik UPKK tahun 5, Nur Aisyah Erina binti Muhammad Azmitan, 8A tahun 5 maju. Muhammad Inas Rushdi bin Muhammad Nazamuddin, 8A tahun 5 harapan. Pelajar terbaik UPKK tahun 6, Muhammad Adawafi bin Zulhawira, 8A tahun 6 maju. Syed Afiq Syazwan bin Syed Ahmadira, 8A tahun 6 maju. Adam Aiman bin Muhammad Nazirul Syahriman, 8A tahun 6 harapan. Majlis mengucapkan terima kasih atas penyampaian hadiah itu tadi. Hadirin sekalian, Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman sudah sampai ke anugerah yang dinantikan, iaitu tokoh nilam, tokoh sasiah, tokoh akademik dan tokoh murid. Sekarang dibacakan biodata tokoh. Tokoh nilam, tokoh ini lahir pada 9 Oktober 2009 di Hospital Tuanku Fauziah, sangat meminati subjek matematik dan bahasa Inggeris. Tokoh ini telah menjadi naib Johan, tokoh nilam bahasa Inggeris Sekolah Rendah Negeri Perlis. Tokoh sasiah. Tokoh ini lahir pada 1 September 2009 di Hospital Tuanku Fauziah. Anak sulung daripada 5 adik-beradik, mewakili sekolah dalam Mukhayam Arabi dan pertandingan bercerita. Sangat meminati bola sepak dan bercita-cita menjadi seorang chef. Tokoh ini sangat lembut tutur katanya dan sangat disenangi oleh rakan-rakan dan guru. Tokoh akademik. Tokoh ini lahir pada 5 Julai 2009 di Selasih Specialist Center Kedah. Anak keempat daripada 5 beradik. Tokoh ini meminati subjek bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Antara pertandingan yang dipertandingkan ialah pertandingan syair, hafalan Al-Quran, Perlis Stage Level Choral Speaking, pertandingan melukis sekolah rendah tahap 2 dan acara bercerita majlis Istifal Kafa. Beliau suka membaca buku dan beriadah dan bercita-cita menjadi seorang pakar mata. Tokoh murid. Tokoh ini lahir pada 9 Oktober 2009 di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Anak bungsu daripada 2 orang adik-beradik. Beliau sangat meminati subjek matematik dan bahasa Inggeris. Antara pertandingan yang disertai oleh beliau ialah National English in Camp, naib Johan tokoh nilam dan bahasa Inggeris sekolah rendah, program kecergasan KPM peringkat kebangsaan secara online, Mukhayam Arabi gamifikasi kuis platinum kedua dan Padlet platinum ketiga, virtual health challenge peringkat kebangsaan, Math online race primary school Perlis STEM online challenge Perak dan virtual run 2021.
Beliau suka membaca komik, bermain game online dan mendengar muzik. Bercita-cita menjadi seorang doktor. Majlis sekali lagi menjemput Puan Rosmani binti Man, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman untuk menyampaikan hadiah kepada tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Diumumkan, tokoh Nilam Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021 ialah Muhammad Adam Wafi bin Zulhawira. Tokoh Sahsiah Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021 ialah Syed Afiq Syazwan bin Syed Ahmadira. Tokoh Akademik Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021 ialah Nur Akilah binti Muhammad Syihabuddin. Tokoh murid Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021 ialah Muhammad Adam Wafi bin Zulhawira. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada semua penerima hadiah Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021. Hadirin yang dimuliakan, banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuinin. Nan tak nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Dengan ini saya Nuraisyah Irina memohon ampun dan maaf andai kata tersilap kata, telanjur bicara sepanjang mengecara majlis Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman 2021. Sekalung ucapan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan majlis pada hari ini. Salam takzim, salam hormat dan Assalamualaikum.